Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru kesayangan kita di hari ini, di malam ini yang so pasti udah pada kalian tunggu sedari tadi guys. Ya, hari ini Rizky Billar dan Rida Lesti mempunyai acara masing-masing. Namun tentunya bukan Lesti dan Billar yang tidak bucin, yang mana setiap harinya mereka selalu berusaha melewatkan waktu bersama untuk selalu membagi waktu selain bekerja dengan si doi. Apalagi di hari ini, di sela-sela kesibukan mereka, yakni Lesti dan Billar, yang mana Lesti melakukan pemotretan dirinya, juga tak lupa untuk selalu memberikan dan mensupport doinya dengan support terbaik, apalagi di malam hari ini. Ya, seusai Rizky Billar syuting JWB, rupanya Lesti dan Billar pun tak mau ketinggalan menghabiskan waktu bersama. Ya, nampak Rizky Billar begitu kangen saat dia teleponan sebelumnya dengan si doi. Ya, tentu hal itu menunjukkan bahwa mereka memang adalah pasangan yang memang tak mau berpisah untuk waktu yang lama. Selain memberikan kabar, tentunya Lesti dan Billar selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, untuk saling sayang-sayangan, untuk selalu support dan menanyakan kabar, untuk selalu mengingatkan satu sama lain, tentu dalam ikatan dan jalinan kisah cinta mereka berdua yang tentunya makin hari makin menarik saja. Apalagi ya, mereka kini sudah semakin intens menjalani, mengatur rencana dan skedul mereka untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Tentu kita juga tak lupa sebagai fan mereka selalu mendoakan kesayangan kita ini untuk disegerakan menuju halal. Apalagi di malam hari ini mereka begitu romantis, selalu mengupayakan, selalu menyempatkan, selalu meluangkan waktu untuk bersama-sama. Tentu hal itu dalam rangka juga semakin menumbuhkan, semakin ya menyemai cinta di antara keduanya, kerinduan yang tak ingin berpisah walau sekejap saja. Tentu hal itu menandakan bahwa Lesti dan Billar emang sudah merupakan pasangan yang benar-benar akan melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, yakni menikah. Dan kita semua selalu mendukung dan mendoakan kesayangan kita ini semoga selalu diberikan kemudahan dan rezeki melimpah. Makanya bagi kalian yang ingin stay tune di channel kita ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.